Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ciwi di sini. Kali ini kita ikut Ciwi belanja bulanan. Tapi tak diambil semualah, sikit-sikit je. Okey. Promotion kind 138 dia beli berapa? Ini oven, bukan microwave. Yang kat rumah microwave. Ini nak beli kipas. Gula. Ya, dengan minyak. Nak beli kipas. Ini ibu suka, adik suka yang beli kan. Ketan 30 dia pilih sendiri. Yang diri. Sama-sama. Sama-sama. Peminum lagi tak ada pilih. Itu buat satu harga je. 10 lah. Tak. Nombor soalan ni. Mana? Adalah. Mulailah kita ngebongkar belanjaan yang tadi malam. Saya kalau belanja tu jenis belanja malam, bongkar besoknya. Ini belanjanya semalam. Tapi kemasnya pagi. Ini gula kena macam gini. Kalau tak macam gini, nanti ada semut. Simpan. Kita tengok gula, kita simpan dulu. Simpan kat dalam sini. Kita tengok belanjaannya apa. Kalau lepas belanja-belanja memang tak simpan. Sabun, aduh, sabun mandi. Forget. Pemutih. Oh, maka salam. Ginger tea. Zip, ya aku beli. Dia dah siap ngaji? Pandai tak kunci? Nanti ibu kunci. Tak apa, tak apa. Nanti ibu kunci. Sini. Ada nak cari apa lagi? Ada jajan ke dalam tu? Tak ada. Ya Allah, hari ni panas. Oh, lupa. Tak on kipas rupanya. Dua kipas kita on. Kita buka minyak paket saja dapat 3. Ada nak sarden hari ni? Semalam tu belanja sarden ada. Tiket dulu. Oh, ada biskut tadi pun sarapan tak biskut ini. Kara. Kara beli 3. Darli. Ya. Pasti dah hari ke rumah mama. Iyalah. Dah masanya pergi rumah mama. Tapi dia dekat je. Pakai kereta tapi tak jahat. Ibu macam ambil sarden 2. Kenapa ada satu je, dek? Ayah letak atas. Ayah dah letak atas. Bukanlah. Itu sarden yang punya. Oh lah. Belanja hanya yang habis. Tak semua. Ini pun sudah 3-400. Ringgit sekarang dapat ini saja. Ya Allah, minyak, gula. Aduh, hai, semua naik. Tak Indonesia, tak sini, semua naik. Ini dah habis kan? Waktunya beres. Aduh, wangi. Tisu. Yeah. Hai, hai, hai. Ini dah mulai mendabing. Tadi tu tak dabing. Original masa kita ambil rekod video tu. Nak belajar kononnya malas. Dah dabing-dabing terus ambil video.
suara tapi belum boleh fokus pula buat macam gitu. Kali ini kita mau masak bobor bayam. Kesukaan anak kali ini masaknya yang ditunjuknya bobor bayam waktu ini. Terus untuk yang lope-lopenya gitu, masak bening pepaya, bening betik yang agak pedas sebab dicampur sama lada hitam ataupun apa ya, lada hitam, lada putih. Lupa, nanti aku tulis di ininya aja, di bawahnya gitu. Ini bobor bayamnya untuk si kecil, si gegel, si dara, macam tuh. Oke, kita tinggalkan soal bobor. Mesti yang lain kan lebih expert gitu kan, perbumbuan-perbumbuan dapur nih lebih pandai. Nanti ada kalanya kita cerita ini, kadang cerita itu. Sekarang aku nak cerita nih. Ide untuk buat konten ni bagusnya pakai dubbing atau tulisan, atau terus waktu ambil kamera, ambil record video tu pakai suara gitu ya. Masih dalam dilema mau pilih yang mana. Jadi setiap video tu tak ada ciri khas, belum ada ciri khas. Kadang ada pakai suara, kadang pakai tulisan, kadang campur waktu record terus ambil suara. Nggak tahu mau gimana lagi. Aduh, tapi enggak apa-apalah buat kenang-kenangan juga kan. Video yang aku simpan di YouTube ini selain buat kenang-kenangan, bonusnya kalau ada hasil begitu. Dan alhamdulillah walaupun view-nya dikit yang dulu-dulu tuh, sebab berubah tema kan sekarang ini, yang dulu-dulu dah pernah lah merasa dapat dari Google begitu. Yang sekarang ganti tema untuk rutinitas pula nih, kurang pula view-nya, tapi tak apa. Semangat lagi, semangat lagi, siapa tahu ada hasil untuk tema yang ini. Sebab dah jarang keluar. Dulu masih rajinlah keluar-keluar, ambil konten di luar. Sekarang udah jarang di luar, gimana lagi? Kayak gitu. Jadi mohon siapapun support Ciwit gitu. Tapi kalau enggak suka mau gimana lagi, yang suka ya terima kasih, kalau enggak suka ya mau enggak mungkinlah kita paksa juga kan. Ya, kalau yang sefrekuensi terima kasih, kalau yang tak mungkin belum, betul tak? Kalau yang belum nengok, siapa tahu ada sling jadi nengok gitu. Tapi apalah Ciwi cakap ni, ambo belit-belit. Entahlah, idenya belum ada ini sebenarnya. Aduh, hanya untuk memberi suara-suara. Oke, cukup sekian video kali ini. Jumpa next video. Terima kasih yang udah menonton. Dan terus ikut Ciwit, support Ciwit, dan kesehatan selalu bersama kalian gitu. Assalamualaikum, jumpa lagi next video. Jaga diri, stay healthy, bye bye.